Terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam sidang kali ini meminta maaf kepada keluarga Yosua. Riki mengaku hilaf saat kejadian pembunuhan di rumah Verdi Sambo itu. Apa yang mau disampaikan, sampaikan saja. Siap. Mohon izin yang mulia, terima kasih. Dalam kesempatan ini saya bisa bertemu langsung dengan keluarga besar almarhum Brigadir Yosua. Saya ingin menyampaikan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya rekan saya, Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Semoga almarhum diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa, serta keluarga diberikan kekuatan dan kesabaran. Saya juga berharap kepada Ibu Rosti Simanjuntak, Bapak Samuel Huta Barat, serta keluarga besar almarhum Yosua untuk dapat memberikan maaf kepada saya atas kebodohan dan ketidaktahuan saya pada saat terjadi situasi saat itu. Terima kasih yang mulia.